Ustadz Soulmate dan istrinya April Jasmine lagi-lagi jadi viral nih pemirsa. Habis heboh soal April yang joget TikTok sambil happy-happy dan bergaya hedon, sekarang Ustadz Soulmate dan April jualan air mata, alias mewek bareng-bareng dan bikin pengakuan menghebohkan. Ustadz Soulmate mengaku bangkrut dan tak punya pemasukan gara-gara pandemi COVID-19. Bahkan untuk menyambung hidup dan ongkos berobat ibunya yang sakit, Ustadz Soulmate sampai harus ngutang sama istrinya. Pengakuan Ustadz Soulmate yang bangkrut dan tak punya pemasukan, pakai acara sambil nangis-nangis, ternyata dia yang simpati, tapi tidak sedikit yang malah nyinyir melihat pengakuan sang Ustadz. Masih banyak yang lebih sulit dan tidak lebay. Kurang uang bukan bangkrut, biasa dapat banyak. Kalau buat makan saja sulit, itu baru hidup susah.